sebagai wajib setiap anak buat baik kepada ibu bapa. Bukan arti wajib taat kepada ibu bapa, tapi buat baik. Sebab apa tu? Dalam bahasa Arab dia panggil dua perkataan, ibu dan bapa, yang berperanai sebagai infaq dengan isfaq. Bapak ni galaknya dia belanja kepada rumah tangga, dia panggil infaq. Tapi ibu dia kesia belah kasih kepada anak-anak, dia panggil isfaq. Itulah setiap orang manusia daripada ibu bapa. Kecuali Adam lah, tu hewan daripada tanah. Lepas tu Nabi Isa, tu hewannya hanya daripada ibu, tidak ada bapa. Hak tu tak apalah, hak dikecuali. Tapi umumnya setiap orang manusia daripada ibu dan bapa. Lepas tu kalau sekiranya, kalau ibu dan bapa memaksa anak supaya syirik dan kufur dengan Allah Ta'ala, maka Tuhan raya supaya anak tu jangan taat, tapi kena buat baik dengan ibu bapa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Ayat 8 dan 9 suratul Ankabut. Alhamdulillah, ayat 8 ni ada sebab boleh turun, sebab nuzul ayat. Cuba kita tengok makna dia dulu, lepas tu kita terjemuh kepada sebab boleh turun ayat. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Dan jika mereka berdua mendesakmu, maknanya paksamu, supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu, maknanya kalau sekiranya orang tua, orang ibu bapak paksa anak supaya bersyirik dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Alhamdulillah, ayat ni satu ayat yang adanya syibih-syibih supo dengan beberapa ayat di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman sebagai wajib setiap anak buat baik kepada ibu bapa. Bukan arti wajib taat kepada ibu bapa, tapi buat baik. Sebab apa tu? Dalam bahasa Arab dia panggil dua perkataan, ibu dan bapa, yang berperanai sebagai infaq dengan isfaq. Bapa ni galaknya dia belanja kepada rumah tangga, dia panggil infaq. Tapi ibu dia kesia belah kasih kepada anak-anak, dia panggil isfaq. Itulah setiap orang manusia daripada ibu bapa. Kecuali Adam lah, tu hewan daripada tanah. Lepas tu Nabi Isa, tu hebuaknya hanya daripada ibu, tidak ada bapa. Hak tu tak apalah, hak dikecuali. Tapi umumnya setiap orang manusia daripada
ibu dan bapa. Lepas tu kalau sekiranya, kalau ibu dan bapa memaksa anak supaya syirik dan kufur dengan Allah Ta'ala, maka Tuhan raya supaya anak tu jangan taat, tapi kena buat baik dengan ibu bapa. Anak masih Islam, tapi mak pak masih lagi duduk di dalam kafe. Tak sewi anak diraka kepada mak pak, tapi seruak baik, kecek baik, hubung silaturrahim. Tak boleh putus silaturrahim. Berlakunya di dalam di zaman Nabi SAW, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia masih Islam, mak dia masih lagi duduk di dalam kafe. Mak dia nama Hamnah binti Abi Sufyan. Jadi saat ni apabila dia orang muda masuk Islam, ibu dia apabila tahu katanya saat ni masuk Islam, tak makan sehari semalam, tak makan, tak minum, duduk di tempat panah, tak ada pergi mana. Peratuan anak yang dia tahu katanya anak dia masuk Islam, saat pergi jumpa dengan mak dia, daya mak dia supaya makan, minum. Mak dia katkan, tak saya terima. Hei saat, mu kena klik kepada agama tok nenek, agama jahiliah. Saat duduk dia, malah dia sebut gapo kepada mak dia, sebab hormat kepada ibu. Sampai hari yang kedua pula, mak dia tak makan, tak minum. Saat mula rayak kepada mak dia, wahai ibu, kalau sekiranya ibu ni ada 100 nyawa, lepas tu pergi mati, so nyawa, sampai 100 nyawa, nak wis saya klik semula kepada agama kafir, agama syirik, nescaya saya tak klik. Mak dia berbunyi lagu tu, mula denyut hati, rasa kecut hati. Eh anak aku nak duduk di dalam agama Nabi Muhammad SAW, tak seklik dah kepada agama asal. Bila saat kecik macam tu, barulah ibu dia lembut hati. Lepas tu jang makan, jang minum. Dalam setengah riwayat-riwayat katanya, Hamnah, ibu saat ni jang masuk Islam. Tapi satu riwayat lain, riwayat katanya, dia jang makan, jang minum. Sekat tu ya. Ini nak ayat katanya, anak setiap orang kena buat baik kepada ibu dan bapa. Tak boleh lawa, walaupun mak pak mulut ganah, perangai kasar sekalipun. Gambar mudah-mudah, orang-orang kampung duduk ayat lah, wah diriye dengan wah timung. Wah timung golek kena wah diriye, wah timung punuh. Wah diriye golek kena wah timung, pun wah timung punuh. Jadi balik anak ni kena baik sama dengan mak pak, walaupun mak pak bekai, mak pak ganah, mulut huduh dan sebagainya. Jangan diraka sama sekali. Lepas tu apa tah lagi, setengah-setengah orang siapa kau bergocoh wah huduh zalim kepada ibu bapa, hamak dan sebagainya, kecek tak boleh sama lek dengan mak pak. Ini adalah orang yang durhaka kepada ibu dan bapa. Sebab tu dalam suratul Isra, Allah Ta'ala raya panjang satu ayat. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, yunai bantat dia kan. Di antara Allah Ta'ala perintah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Panjang lagi ayat. Allah Ta'ala fardukan kamu semua ibadat hanya kepada Allah Ta'ala, jangan syirik dengan sesuatu pun. Lepas tu, dengan ibu bapa hendaklah kamu buat kebaik, hendaklah kamu buat baik. Nak menunjukkan bahawa ini adalah suatu perkara yang besar bagi setiap orang yang menjadi anak. Kita semua ni jadi anak bagi mak pak kita. Mak pak kita anak kepada tok nenek. Kila ni kita boleh anak, boleh cucu. Tapi hubungnya kita di antara
mak pak kita tu, dengan tok nenek kita tak habis-habis, walaupun kita lah ni jadi pak, jadi mak, jadi tok ce, tok nye, alhamdulillah kena pakat-pakat doa. Ibu bapa yang masih hidup lagi, kita kena hormat kepada dia, kita kena buat baik kepada dia. Siapa mati, siapa mati, mai ni ko yok wen, setiap orang kena buat baik, kena taat dan kena layak molek kepada ibu dan bapa. Hormat kepada dia, duduk pun bersopan santun. Sungguh katanya kita dalam rumah tangga ni kan eng belakang ibu bapa. Tapi apabila apa? Perasaan yang mari daripada anak yang baik kepada dengan ibu bapa ni, masya-Allah, dalam hati dia, dia hormat semua kepada mak pak. Dia tak kata huduh kepada mak pak dia. Apatah lagi ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Yang mati dah. Tak terlupa orang itu berdoa, "Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Saya terbaca dalam satu buku, dia panggil Kisah Teladan. Wallahualam lah, dia tak ada rojok kepada mana-mana kitab. Dia tulis-tulis-tulis, kita baca-baca-baca-baca di zaman Nabi Musa alaihi salam, pada zaman dahulu. Nabi Musa pernah doa, "Ya Allah, siapa boleh duduk dekat dengan aku di dalam syurga?" Allah Ta'ala wi wahyu kepada Nabi Musa. Wayak katanya, "Hei Musa, mu kena berjalan, mu akan jumpa dengan orang tu. Itulah orang yang akan duduk sekali dengan mu di dalam syurga sikit lagi." Nabi Musa berjalan beberapa hari. Jalan, 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 jalan. Tiba-tiba ketemu dengan seorang lelaki duduk di tepi bukit. Orang muda lagi. Duduk tengah mandi seekor babi. Babi tino. Mandi, 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 mandi. Sapu siap. Lepas tu getok dalam sarang, apa dalam dalam kandang. Getok pak. Wiupe babi. Lepas tu pucuk pula. Saya ke babi. Nabi Musa tengok, apa nama orang ni? Saya ke babi begitu mau. Lepas pada tu ambil saya ke babi pula. Babi jatuh. Mani pula, sapu siap, getok dalam kandang pula. Sium pula. Wiupe siap. Lepas pada tu lah Nabi Musa panggil. "Hei saudara, ganom buat lagu ni kepada babi dua ekor." Orang muda tu jawab katanya, "Babi dua ekor ni adalah ibu dan bapak saya. Tapi dengan sebab dia buat dosa besar, Allah Ta'ala supoh dia jadi babi. Tapi saya sebagai anak, nak buat baik semua kepada ibu bapak sampai mati. Doa-doa semua minta wi Allah Ta'ala kembalikan rupa dia kepada manusia semula." Tapi nampaknya, duduk lagu ni dah. Sebab lama dah. Mak pak dia jadi babi. Wallahualam lah. Saya baca, dia tidak ada rojok kata duduk dalam kitab mana, juzuk berapa. Tapi baca lagu tu. Jadi kita gambar katanya, hak Nabi Musa duduk minta royak kepada Allah Ta'ala. Tanya Allah, siapa boleh duduk di dalam syurga dekat dengan dengan dia. Rupa-rupanya, ah, ni orang yang Nabi Musa temu, itulah sebagai jawapan katanya, orang yang buat baik kepada ibu dan bapa adalah orang yang mulia. Apatah lagi dalam ajaran kita ni, ajaran Islam kita, masya-Allah, orang yang selalu berdoa buat baik kepada ibu bapa, hormat kepada ibu bapa, orang itu adalah orang berkat. Dan ibu bapa yang sudah meninggal dunia, diangkat darajat dia dan diampun dosa dia sebab anak-anak duk berdoa. Doa semua kepada ibu bapa. Ingat semua jasa ibu bapa. Lepas tu kita pun hak semati, hak sungguh. Kita boleh jadi siapakah hari ni. Tak ada kira ni siapa-siapa dah. Ada tamneng, tak ada tamneng, boleh hijau tu, hijau ni. Semuanya melalui ibu dan bapa. Kena buat baik. Kena berdoa. Lepas tu kalau sekiranya ibu bapa hak duduk jauh, anak-anak kena pergi katik. Gi bukan hanya unyuk duit.
ambil eh 500 ke 1000 misal. Bukan hanya sekadar tu saja, tapi kita pergi kita. Pergi tak ambil. Tanya khabar aku cuk. Ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa anak tu adalah anak yang soleh dan solehah. Nak menunjuk katanya anak tu kasih dan hormat kepada ibu bapa. Apatah lagi kalau sekiranya sebalik pada tu, anak yang selalu degil, payah royak, tak dengar nasihat ibu bapa. Lepas tu dengar sokmo-sokmo kepada ibu bapa. Cuba gambar dah. Saya nak beri sangkom kita pakat sedar belakang, terutamanya orang-orang muda, orang yang masih ada lagi ibu dan bapa. Sebab setengah-setengah orang yang katanya dia sesar, paling sesar sekali apabila ibu bapa dia meninggal dunia dah, tapi dia duk teringat banyak yang dia deraka kepada ibu bapa. Tak ada minta maaf. Sebab tu siapa yang ada ibu bapa tak mesti kena sapa one paw one man. Setiap hari kita boleh jumpa dengan ibu bapa, boleh buat baik kepada ibu bapa. Jangan lupa sama sekali hidup kita nak jadi macam mana. Sehingga Nabi SAW royak katanya syurga di bawah tapak kaki ibu. Nah, ayat katanya kena dapat izin daripada ibu dan bapa dulu, termasuk juga bapa. Dan orang di zaman Nabi SAW tanya Nabi, wahai Nabi, di kalangan semua manusia ni saya kena buat baik kepada siapa? Nabi sebut ibumu. Lepas pada tu siapa lagi Nabi? Ibumu. Lepas pada tu siapa lagi? Ibumu. Lepas pada tu siapa lagi? Bapakmu. Tengok, tiga kali ibumu, 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 barulah bapak kamu. Itulah. Saya baca dua ayat saja dah, tapi dia terjemuh, dia hurai satu ayat saja, iaitu ayat yang kelapai daripada dalam suratul Ankabut. Mudah-mudahan insya-Allah akan memberi kesan dalam hidup kita. Kita hak terlupa ibu bapa, ingatlah kepada jasa dan kebaikan ibu bapa kita. Insya-Allah dunia akhirat Allah Taala akan beri kebaikan kepada kita selama-lamanya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.